Satu. Dua. Tiga. Hey, apa khabar semua? Salam sejahtera. Anda sedang menonton Cergas bersama saya, Chris MJ, selaku host anda. Dan hari ini, kita akan bersama-sama melakukan aktiviti senaman untuk meningkatkan tahap kecergasan kita. Jadi, siapakah cikgu kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil beliau. Cikgu Syah, kita bersua lagi. Apa khabar, cikgu? Okey, saya sihat. Okey. Chris, apa khabar? Khabar baik, cikgu. Jadi hari ini, apa yang akan kita buat, cikgu? Kita main bola ke hari ini? Bukan, Chris. Tak semestinya kita bermain bola. Okey. Hari ini, kita akan melakukan senaman kardio dengan bola. Ya. Oh, okey. Faham. Jadi, sebelum itu, murid-murid, kita saksikan dulu aspek keselamatan untuk hari ini. Okey, untuk maklumat murid-murid, aspek keselamatan pada senaman kardio dengan bola, murid-murid perlulah mencari kawasan yang rata dan selamat supaya murid-murid tidak mudah tercedera ketika melakukan senaman kardio dengan bola. Baiklah murid-murid, untuk sesi pemanasan dan regangan badan, kita akan melakukan larian setempat selama 30 saat. Baiklah, cikgu. Okey, Chris, dah bersedia? Sedia, cikgu. Aisyah dah bersedia. Okey, murid-murid di rumah boleh turut serta. 3, 2, 1. Okey, kita larian setempat. Sambil berlari, kita menghayunkan tangan. Okey, tujuan kita memanaskan badan ialah untuk supaya badan kita lebih bersedia untuk melakukan aktiviti yang seterusnya. Baiklah. Okey. Teruskan. 5 4 3 2 1. Okey. Okey, kita akan melakukan regangan bahagian atas badan. Okey. Regangan ini yang dinamakan hip stretch. Hip stretch. Okey. Okey. Tangan kanan diletakkan di pinggang kanan. Okey. Seterusnya angkat tangan kiri. Ya. Yeah. Dan halakan ke sisi kanan. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey. Seterusnya ke sisi kiri. Masih dalam kiraan lapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey. Untuk itu, kita akan melakukan regangan bahagian bawah badan. Bawah badan. Ya. Okey. Okey. Leg stretch. Ya. Leg stretch, okey. Okey. Murid-murid, kita akan keluarkan kaki kita ke hadapan. Ya. Yeah. Okey. Tangan kita akan menyentuh hujung kasut dalam kiraan lapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Ya, ketika lakukan aktiviti ini, kaki kiri mestilah lurus dan tangan kaki kanan juga perlulah lurus. Okey, faham, cikgu. Okey, turun. Tahan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey, baiklah murid-murid. Kita telah selesai melakukan pemanasan dan regangan bahagian atas dan bawah badan. Baiklah, cikgu. Jom kita ke aktiviti seterusnya pula. Baiklah, murid-murid. Kita akan melakukan senaman kardio dengan bola. Okey. Untuk aktiviti yang pertama, kita akan lari mengelilingi bola. Okey. Ikut arah jam selama 50 saat. Lakuan dan 10 saat rehat. Untuk 3 set, cikgu? Kita akan lakukan 2 set. 2 set? Okey, baiklah. Okey. Aras rendah. Aras rendah maksudnya larian perlulah perlahan dan berterusan. Okey, faham. Baiklah, cikgu. Okey, murid-murid di rumah dah bersedia? Sedia, cikgu. 3, 2, 1. Okey, kita lari. Sambil kita lari, kita hayunkan tangan kita. Okey. Murid-murid pastikan ada ruang kat rumah. Okey, murid-murid sambil berlari, pastikan murid-murid tidak melanggar bola. Okey, teruskan.
lakuan. Okey, ketika berada di aras rendah, larian tidak perlu laju ya, murid-murid. Okey, cikgu. Okey, kita akan teruskan mengelilingi bola mengikut arah jam. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Belum buka. Okey, Chris. Okay, okay. Sabar, Chris, sabar. Okey, okey. Okey, cikgu Aisyah. Betul, betul. Kita buat senaman kardio ni, bukan main bola eh. Okey, okey. Alright. Okey, kita tarik nafas. Okey. Okey. Rehat 10 saat. Okey, kita rehat 10 saat. Yang sedia untuk set kedua pula kan? Okey, kita akan bersedia. Okay. Untuk lakukan set yang baiklah, kedua. Baiklah. Di mana set yang kedua ini masih lagi di aras rendah ya. Faham cikgu? Chris. Okey. Okay, lakuannya ialah masih mengelilingi bola. Okey. Tetapi untuk set yang kedua ini ialah arah lawan jam. Okey. Ya, Chris? Faham cikgu. Lakuan 50 saat. Ya. Yeah. Dan kita rehat 10 saat. Okey, baiklah cikgu. Okey, boleh-boleh dah bersedia. Sedia cikgu. 3, 2, 1. Okey, teruskan larian, mengelilingi bola ke arah lawan jam. Pastikan murid-murid sentiasa fokus ya, supaya tidak melanggar bola. Okey, Riz, okey. Okey, cikgu. Okey, Riz. Okey, boleh teruskan. Okey, cikgu Aisyah. Bagus. Murid-murid di rumah pun. Bagus, ya? Terima kasih, cikgu. Okey, dalam kiraan. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Murid-murid, kita telah selesai melakukan senaman kardio dengan bola aras rendah. Baiklah, ya, untuk set yang kedua. Okey. Okey. Seterusnya pula? Seterusnya, kita akan melakukan senaman kardio dengan bola aras sederhana. Ya. Tali rendah, okay. Sederhana. Buat apa, cikgu? Okey, untuk aras sederhana, kita akan melakukan toe taps. Toe taps. Okey, toe tap. Ke atas, satu. Okey, okay, kiri, okay, dan kanan. Faham? Okey. Kiri dan kanan sambil tangan dihayunkan. Kaki kanan, tangan kiri. Tap, 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 tap. Okey. Lakukan selama 50 saat. Okey. Dan rehat selama 10 saat. Okey, okay, murid-murid di rumah. Jom. Bersedia? Sedia semua. 3, 2, 1. Koordinasi kaki dan tangan mestilah seimbang ya. Kaki kanan, tangan kiri. Kaki kiri, tangan kanan. Okey, teruskan, Chris. Cikgu, kalau kelajuan nak slow sikit boleh? Okey. Rasa macam susah sikitlah, Gosh. Ya, kita bermula dengan perlahan. Ikut cikgu. Dapatkan rentak dulu ya, Chris. Ya, okey. Kita berada kiri di arah sederhana. Okey, cikgu Aisyah, bagus. Ada rentak eh, ada rhythm. Bagus. Koordinasi tangan dan kaki pun bagus. Kita teruskan. Okey. Okey. 5 4 3 2 1. Okey, sambil kita menarik nafas. Okey. Lihat. Cikgu minta izin nak minum air boleh tak? Okey, boleh, boleh, boleh. Okay. Teruskan. Okey, murid-murid di rumah, pastikan ketika melakukan aktiviti, jangan lupa ya. Kita perlu mengambil minuman untuk mengelakkan diri murid-murid daripada dehidrasi. Ini dua set lah, cikgu. Untuk aktiviti ni. Ya, Chris, apa dia soalan tadi? Dua set ke tiga set ni? Okey, Chris. Dua. Aktiviti ini ada dua set. Oh, okey, okey. Dua set bermakna ada dua aktiviti lah. Ah, tetapi okay, aras masih sederhana. Aras sederhana. Okey, faham.
Okey, baiklah murid-murid. Kita akan melakukan senaman kardio dengan bola aras sederhana. Aktiviti yang ke? Kedua. Kedua. Set ya? Kedua, set kedua. Set yang kedua. Okey. Okey, set yang kedua side touch ya. Okey. Lakuannya tap di sebelah. Oh, faham. Tangan di atas. Okey, lakuannya masih sama. 50 saat lakuan dan lihat selama 10 saat. Okey, boleh cikgu? Set yang kedua. Oh. Aktiviti kedua ni. Okey, okey, faham, faham. Aktiviti kiri kanan. Okey. Cikgu Aisyah dah bersedia? Sedia. Sedia cikgu. Bersedia. Sedia. Okey. 3 2 1. Stop. Tangan kita naikkan juga. Okey. Terus. Rentak mesti sama ya. Okey, bagus Chris. Teruskan. Okey, cikgu. Alright. Okey, otot yang terlibat ketika fasa lakuan side touch ni, okey, ialah otot rasuk nemius ya. Okey. Otot betis, otot peha, hamstring, bahagian belakang. Eh, sampai itu koordinasi di antara mata, tangan dan kaki ya. Okey, teruskan. Lima, empat, tiga, dua, satu. Apa perasaan Chris? Bagaimana denyutan jantung Chris? Agak laju, cikgu. Agak laju ya. Bagaimana pula dengan Cikgu Aisyah? Okey ke cikgu macam ni? Kalau laju macam ni, dia macam laju. Bukan bagus. Okey. Kerana aktiviti kita dah ke aras yang sederhana. Faham. Pasal lakuan pun dah meningkat semakin laju. Okey, faham cikgu. Baiklah cikgu, selepas ni kita buat apa pula? Okey Chris, selepas ini kita akan melakukan senaman kardio masih dengan bola. Okey. Variasi aras tinggi ya. Okey, aras cikgu. Tinggi. Tapi sebelum itu, sebelum murid-murid melakukan aktiviti, kita perlu meletakkan cone atau marker ya di bawah bola ini. Ini supaya dia tak bergerak. Supaya bola tak bergerak dan faham. Murid-murid tidak terjatuh ketika melanggar bola. Lebih selamatlah cikgu. Okay, kerana lakuan aktiviti ini ialah melompat side to side. Okey. Okey, lakuan cikgu selama 50 saat dan rehat 10 saat. Okey. Okey, murid-murid dah bersedia? Murid-murid dah sedia. Okey. Cikgu Aisyah. Sedia cikgu. 3 2 1. Okey, pastikan lompat di sisi ya. Jangan lompat di belakang. Okey Chris, di sisi Chris. Okey. Okey. Ketika fasa pendaratan, kaki perlulah kedua-dua untuk turun di bawah ya. Supaya tidak mendatangkan kecederaan kepada murid-murid. Okey Chris, kita sambung. Jump. 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 Jam. Jam. Sambil melompat, kita hayun tangan kita. Ke momentum kekal ya. 5 4 3 2 1. Okey Chris. Okey cikgu. Bagaimana mencabar aktiviti ini? Agak mencabar cikgu sebab aras tinggi kan? Ya, cikgu Aisyah macam mana? Okey. Sama cikgu Aisyah, sama. Kita tarik nafas dulu. Lepas. Okey. Cikgu Aisyah, nak minum air? Okey, seterusnya apa, cikgu? Okey, murid-murid. Seterusnya masih lagi senaman kardio dengan bola. Okey. Aras tinggi. Okey. Untuk aktiviti ini, kita akan melompat ke depan, dan ke belakang. Okey, faham? Okey. Fasa lakuan ini selama 50 saat dan rehat 10 saat. Okey, baiklah cikgu. Okey. Dah bersedia? Cikgu. Sedia cikgu. Kiraan 3 2 1. Okey, jam. Lompat mesti melepasi bola ya. Supaya kaki anda tidak melanggar bola dan terjatuh. Okey, mata kena fokus. Jam. Oh, bagus.
Landing guna tapak penuh. Okey, terus. Ambil masa, tangan dihayunkan ke hadapan. Teruskan lagi. Lakukan aktiviti ini. Otot yang terlibat ialah otot bahagian gastrocnemius, bahagian betis, ya, hamstring. Okey, 5 4 3 2 1. Susah cikgu. Dah mencabar kan, Chris? Memang. Chris memang aras tinggi. Tapi seronoklah cikgu. Ya, seronok ya. Okey. Seterusnya apa cikgu? Okey, seterusnya kita telah selesai melakukan aktiviti senaman kardio dengan bola aras tinggi. Tinggi ya, murid-murid. Okey, dan kalau macam tu, jom kita ke sesi penunjukan badan pula. Jom. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan melakukan aktiviti penyejukkan badan. Jom kita turun. Okey. Aktiviti yang pertama ialah leg stretch. Okey. Okey, angkat tangan kedua belah tangan dan turunkan ke hujung kaki dalam kiraan 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, buka kaki. Okay. Kedua belah kaki. Okay, angkat tangan, kedua tangan ke atas dan kita akan turunkan ke bawah. Jangkau semaksimum yang boleh ya. Ini maksimum saya, cikgu. Tapi perlu ikut kemampuan murid-murid supaya okay, tidak cedera. Okey. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita akan ke sisi sebelah kanan. Okay. Angkat kedua belah tangan ke atas. Kita akan turun. 1 2 3 4 5 6 7 8. Angkat tangan ke atas dan turun ke sisi kaki kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8. Seterusnya kaki kiri tarik masuk ke dalam ke sebelah kaki kanan, bahagian dalam paha. Okey, tangan ke atas. Ini namanya hamstring stretch. Dan turun. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, seterusnya kaki kanan ditarik ke bahagian paha kiri belah dalam. Angkat tangan dan turun. Sentuh hujung kasut kaki kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yes. Itu dia cikgu. Kan? Dah habis kan sesi? Ya. Yeah. Okey. Jadi kita bagi tepukan kepada murid-murid di rumah dan juga cikgu okay, Aisyah. Terima kasih cikgu Aisyah. Baiklah cikgu, Chris nak tanya, apakah kelebihan kita buat senaman hari ini cikgu? Okey, kelebihan kita melakukan senaman kardio dengan bola ini yeah, boleh meningkatkan kadar metabolisme. Ketika kita buat pelakuan aktiviti, yeah, kadar pembakaran lemak akan menjadi lebih cepat dan lebih tinggi ya. Okay. Untuk murid itu mendapatkan berat badan yang ideal. Okey, baiklah, dengan itu Chris hendak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Shah dan juga Cikgu Aisyah dan kepada murid-murid di rumah. Kita akan jumpa lagi hanya di Cergas, di mana? Di DTV KPM. Bye semua.